Malam guys, baru siap olahraga sepeda, inilah enaknya punya sepeda indoor di rumah, kapan aja bisa olahraga. Oh, mantap! Kelapa, ini paling mantep nih habis olahraga nih. Ah, seger banget guys. Oke, next kita minum apa lagi guys? Oke, ini yang terjadi setelah aku selesai video. Sekali lagi. Kita ambil dagingnya. Nih guys, dapat satu gelas penuh. Jadi aku tuh udah mengurangi yang namanya beli-beli minuman boba gitu, yang manis-manis gitu. Kalau boba-boba gitu kan, kayak merek-merek terkenal aja udah mau 40 ribuan lah ya kan. Ini kelapa aku beli kira-kira harganya cuma 12 ribu aja, murah meriah. Kalau 48 ribu aja udah bisa dapat 4 biji kelapa. Aku cuma suruh pangkas bagian atas, pangkas bagian bawah aja. Jadi lebih mudah potongnya. Tapi ingat pesannya yang kelapa muda. Jadi mudah banget dipotong nih, mudah banget. Oke guys, semoga tipsnya berguna ya. Oke? Ah, seger banget. Oh iya, ini kelapanya tahan loh. Sudah satu minggu, rasanya itu masih fresh. Oke guys.